Shalom, teman-teman cewek, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat menarik dan saya memastikan ini akan sangat memberkati kamunya. Lima hal yang membuat daya tarik wanita meningkat. Kamu sebenarnya udah menarik, sangat menarik. Tapi hal yang kamu lakukan ini membuat kamu makin menarik lagi. Makin meningkat lagi menarikmu, makin wah. Nah, saya berharap ini membantumu sehingga kau muncul menjadi wanita yang terbaik, wanita idaman, wanita yang menginspirasi banyak orang. Hal-hal apa aja yang membuat daya tarik wanita itu meningkat? Yang pertama, pertahankan kesederhanaanmu. Sederhana bukan berarti nggak punya loh ya. Sederhana bukan berarti miskin. Tolong catat baik itu. Sederhana itu sebuah pilihan. Sederhana bukan berarti gak anggun. Coba perhatikan, berapa banyak orang sederhana tapi sangat anggun. Justru kecantikannya itu alami banget. Orang yang sederhana, keanggunannya, kecantikannya itu sangat-sangat terlihat natural banget. Gak dibuat-buat. Jadi pertahankan teman-teman cewek kesederhanaanmu. Ya, kalau orang berubah, kalau orang terlalu memperhatikan mesti pakai yang mahal-mahal segala macam, kalungnya gimana. No, itu biar aja mereka. Kamu tetap perhatikan kesederhanaanmu. Makin lama kamu punya sikap itu, maka daya tarikmu itu makin meningkat, makin naik. Itu yang pertama. Yang kedua, mencintai dirimu sendiri. Apa artinya mencintai dirimu sendiri? Artinya kamu berdamai dengan dirimu. Setiap orang punya kekurangan. Setiap orang, mau cowok, mau cewek, punya kekurangan dan punya kelemahan. Berapa banyak orang tidak berdamai dengan kekurangannya, tidak berdamai dengan kelemahannya. Akibatnya apa? Nggak mencintai dirinya. Untuk itu teman-teman cewek, apapun kekuranganmu, dan ingat bukan cuma kamu punya kekurangan, semua orang punya kekurangan. Apapun kelemahanmu, bukan cuma kamu punya kelemahan, semua orang punya kelemahan. Cintai dirimu. Berdamai dengan kekurangan dan kelemahanmu. Dan lihatlah, daya tarikmu akan meningkat. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, tetaplah pribadi yang friendly, pribadi yang ramah. Kamu gak berubah, tetap ramah. Mudah senyum, mudah menyapa orang lain. Gak nunggu orang dulu nyapa. Kamu suka memulai menyapa, selamat pagi, apa kabar. Terus kemudian kamu juga senang memotivasi orang lain. Kamu juga punya empati yang tinggi. Kamu gak gampang marah, gak gampang kecewa. Kenapa? Kamu memang pribadinya pribadi yang betul-betul ramah. Nah, wanita yang ramah ini kecantikan, keanggunannya itu sangat memukau. Jadi, pertahankan sikap ramahmu itu. Ya, itu akan membuat daya tarikmu itu makin meningkat, makin meningkat. Yang keempat, mandiri. Saya selalu bilang, tidak ada yang salah orang tua kaya. Tidak ada yang salah saudara-saudara kaya. Tidak ada yang salah mereka membantu. Tapi alangkah baiknya apa yang ada di tanganmu, apa yang tanganmu bisa kerjakan, kamu kerjakan. Tujuannya apa? Supaya kamu mandiri. Tujuannya apa? Supaya kamu tangguh dalam kehidupan. Tujuannya apa? Supaya kehadiranmu bisa membantu, meringankan orang lain. Kalau kamu gak mandiri, bergantung sama orang tua, sama saudaramu, kamu justru menambah beban. Bukan meringankan, tapi menambah beban. Nah, coba mandiri. Dan lihatlah, daya tarikmu kian lama, kian lama, kian lama, kian meningkat. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, hal yang membuat daya tarik wanita itu meningkat, yang terakhir adalah berwawasan luas, bijaksana, plus berdampak. Untuk berwawasan luas, jangan malas. Sekarang ini sangat mudah mendapatkan informasi.
supaya kita kaya akan pengetahuan luas, ya. Kemudian jadilah bijak, ya, berwawasan luas, bijak. Bijak kamu belajar dari kesalahan orang lain. Bijak belajar dari kesalahan sendiri, jangan diulang lagi. Itu namanya bersikap bijak dan berdampak. Ini akan buat daya tarikmu lebih meningkat lagi, ya. Nah, saya berharap ini membantu teman-teman cewek untuk bisa bersikap. Biasakan teman-teman cewek. Kalau engkau membiasakan kelima hal ini, maka itu akan menjadi karakter. Itu akan menjadi bagian dari dalam dirimu. Oke? Tetap semangat, antusias. Hari ini hari luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.